السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى Karena dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat dipertemukan dan dihimpunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keizinan dan ketentuan daripadanya. Mudah-mudahan program ataupun majlis ilmu kita pada malam ini, sama ada berbentuk ceramah ataupun kuliah, moga Allah sentiasa melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada kita sesuai dengan kita meniatkan dan mewakafkan diri kita semata-mata untuk mencari sebahagian daripada ilmu-ilmu daripada Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian, kembali kepada tajuk utama kita pada malam ini, iaitu benarkah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila kita perhatikan dengan sebenar-benar dan sejelas-jelasnya, perlu diberi penegasan, pendetailan dan penghuraian berkenaan dengan tajuk tersebut. Kalau kita nak mengambil kira konteks tajuk dari sudut umum, benar kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Umat yang lahir selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sememangnya umat Nabi Muhammad sampailah ke akhir zaman. Tetapi bila saya meneliti tajuk tersebut, saya rasa tajuk ini lebih mengkhususkan kepada penjelasan dan persoalan, benarkah kita adalah umat Nabi Muhammad merujuk kepada benarkah kita adalah umat Nabi di akhir zaman yang benar-benar masih berpegang teguh kepada ajaran daripada Islam dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mengambil konteks secara umum, semua terlibat. Sama ada yang benar-benar mematuhi perintah-perintah dan arahan daripada Allah serta Rasulnya, ataupun kita yang hidup pada hari ini daripada golongan-golongan yang mengingkari ataupun mendurhakai perintah-perintah dan larangan-larangan daripada Allah. Jadi kita ambil yang lebih khusus, iaitu nak mencari satu umat yang kita dakwa dan kita klaim kita ni adalah umat daripada pengikut Nabi Muhammad yang benar-benar masih melaksanakan ajaran-ajaran yang tulen, masih melaksanakan ajaran-ajaran yang asli, masih melaksanakan ajaran-ajaran yang sahih yang datang darinya wahyu-wahyu, firman-firman dan kalam Allah, serta sebenar-benarnya berpandukan kepada sunnah-sunnah
yang diwariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kita memahami bila melibatkan umat yang disebutkan sebagai akhir zaman, di sana pasti adanya banyak pemisahan dan pemecahan. Sebagaimana kita sedia maklum daripada hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad bahawa umat Islam di akhir zaman akan berpecah kepada 73 firqah. Satu saja yang selamat, satu saja yang sejahtera, yang lain ada yang tersesat, yang lain ada yang terseleweng, yang lain ada yang terselimpang daripada jalan-jalan kebenaran. Tetapi hari ini untuk menetapkan dan menentukan siapakah yang paling benar, siapakah yang paling tepat, siapakah yang paling sahih, bukanlah kerja saya, bukanlah kerja tuan-tuan. Tetapi kerja utama kita untuk memastikan kita berada dalam golongan yang paling benar, golongan yang paling tepat dan golongan yang paling sahih. Sementara di akhir zaman ni dah banyak keluarnya fitnah-fitnah yang pelbagai, fitnah-fitnah yang bervariasi, fitnah-fitnah yang beragam. Sebelum munculnya raja segala fitnah iaitu Dajjal. Tetapi jangan kita mengambil sebahagian daripada sifat Dajjalisme tadi dengan memejamkan sebelah mata kita, memandang hanya dari satu sudut, memandang hanya dari satu arah. Apa sikap yang diambil daripada sistem Dajjalisme bila kita pejamkan sebelah mata dan menganggap segala kebenaran itu mutlak milik kita, menganggap yang paling betul itu adalah kita, menganggap yang paling sahih itu adalah kita, sedangkan selain daripada kita semua orang jadi salah, selain daripada kita semua orang jadi tak betul, selain daripada kita semua orang jadi tak sempurna. Seolah-olah kitalah segala-galanya. Jangan sesekali meletakkan sifat Dajjalisme ni, kita segala yang paling betul, semua orang salah. Tetapi sikap seharusnya yang kita ambil sebagai umat Muhammad di akhir zaman bukan sikap tuduh-menuduh, bukan sikap caci-mencaci, bukan sikap kita mengambil jalan mencari kesalahan dan membuka aib serta maruah orang lain. Lebih-lebih lagi yang kita buka, yang kita tuduh, yang kita tohmah tu saudara mara kita. Apa pendekatan yang perlu kita ambil? Kembali semula kepada legasi dan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang Nabi tinggalkan untuk kita? Ada jaminan, ada cop, iaitu siapa yang berpegang kepada dua sumber ini, nescaya dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itu jaminan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari ini kita masing-masing nak mendabik dada siapa yang lebih beriman kepada Al-Quran, siapa yang lebih banyak beramal dengan ajaran-ajaran Al-Quran, siapa yang lebih sunnah daripada sahabat-sahabat yang lain, siapa yang lebih banyak ajaran-ajaran kebaikan daripada orang lain. Tetapi kita kena berlumba meletakkan diri kita supaya bersetuju dan follow kepada dua sumber tadi. Bukan mencari aib, bukan mencari kesalahan satu di antara dengan yang lain. Kita tinggalkan titik-titik bengit yang mana sebelum ini telah memecah belahkan kita. Kadang-kadang soal furu', kadang-kadang soal kecil, kadang-kadang soal khilaf, kadang-kadang soal yang melibatkan kefahaman semata-mata, yang benda tu tidak sepatutnya menyebabkan kesatuan kita hancur, perpaduan kita berpecah belah hanya kerana perkara-perkara remeh tadi. Dan hari ini kita melihat dalam masyarakat banyak yang telah meletakkan perkara remeh ini yang menyebabkan perpaduan kita tak dapat capai, persatuan kita tak dapat nak angkat kembali umat Islam, meletakkan kepada satu umat yang ditaglinekan sendiri oleh Allah sebagai khairu ummah, sebaik-baik ummah.
Kalau melihat kepada kredibiliti yang ada pada umat Islam hari ini, anda sendiri boleh melihat dengan mata-mata anda layak atau tidak untuk umat Islam mengungguli apa yang dinamakan khairah ummah jika dibandingkan dengan umat dan bangsa-bangsa lain di waktu ini. Anda tentu bersetuju kalau kita melihat umat Islam yang jauh terkebelakang, umat Islam yang sentiasa berperang sesama sendiri, umat Islam yang diratah di bumi sendiri, umat Islam yang di mana hasil kekayaan bumi dibawa balik oleh umat yang lain, diselongkar, dicuri, dirompak di tanah air sendiri. Pertelagahan demi pertelagahan, khilaf demi khilaf, kita telah dicaturkan sejak daripada kejatuhan khilafah Turki Utsmaniyah sampai sekarang tidak ada kesatuan. Terutamanya yang melibatkan krisis kepimpinan. Kita ramai pemimpin-pemimpin Islam yang menjadi pemimpin, yang menjadi ketua bagi negara-negara Islam. Tetapi kesatuan dari sudut pemikiran yang ada pada kepimpinan-kepimpinan tadi tidak dapat disatukan. Masing-masing seolah nak menjaga dasar negara masing-masing. Masing-masing nak menjaga sempadan dan geografi negara masing-masing. Masing-masing nak menjaga ekonomi dan legasi negara masing-masing. Sehingga bila kesatuan ini terabai, kita lihat sejak beratus-ratus tahun apa yang terjadi kepada negara saudara kita di Palestin. Sampai hari ini negara Palestin tidak pernah ada pembelaan yang sewajarnya. Bukan tidak ada, ada negara-negara yang membantu secara hidden. Ada negara-negara yang menghantar bantuan secara terkebelakang atau tersembunyi. Tetapi sepenuhnya yang sewajarnya tiada pembelaan. Sejak dahulu mereka ini dibunuh, sejak dahulu mereka ini dibom, sejak dahulu mereka ini dibedil. Sedangkan kita mengaku sebagai seorang Muslim, kita mengaku sebagai seorang Islam, sekurang-kurangnya yang paling lemah angkat tangan kita panjatkan doa kesejahteraan untuk negara mereka. Kekuatan mereka untuk berjihad dan menentang rejim-rejim Zionis yang merajai dan meratah tanah-tanah yang menjadi milik mereka. Malam ini untuk membuktikan benar atau tidak kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memerhatikan condition, iaitu keadaan dunia kita hari ini yang serba-serbi global, yang serba-serbi kompleks, yang serba-serbi pantas dan cepat. Yang ini kita kena seiringkan kehidupan kita dengan kecepatan dan kepantasan dunia yang ada pada hari ini. Silat percaturan kita memang akan tertinggal jauh ke belakang. Dan kita nak kita sama-sama naik tingkat, darjat dan level kita dengan negara-negara yang kita anggap maju, yang kita anggap moden. Tetapi ingat, dalam kemajuan, dalam kemodenan, jangan sesekali kita melupakan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab kita nak maju, dengan sebab kita nak moden, jangan sesekali membelakangkan peraturan-peraturan dan syariat yang Allah tetapkan atas diri kita sebagai manusia. Allah dah tetapkan peraturan-peraturan yang namanya syariat. Allah juga tetapkan peraturan dan larangan yang juga namanya syariat. Hidup sebagai manusia di atas muka bumi ini kita tiada pilihan. Sebab Allah yang create kita, Allah yang buat kita, Dia lebih mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaannya. Jadi nak kepada umat yang terbaik, kita kena follow apa yang telah ditentukan oleh pencipta kita. Ni yang kamu kena buat, ni yang wajib kamu buat. Yang ni kamu kena tinggal, yang ni kamu kena halang, yang ni kamu kena jauhkan daripada kehidupan kamu. Tetapi ada sebahagian manusia yang dia nak langkau peraturan ni. Ada sebahagian manusia yang dia nak tinggalkan benda ni. Bagi dia sistem hidup yang dinamakan way of life ad-din
Islam ini satu kekangan dan halangan dalam hidup yang menolak kemajuan. Kalau benda ni datang daripada non-Muslim, kita tak kisah. Kalau benda ni datang daripada pemikiran orang bukan Islam, kita tak apa. Tapi setengah pandangan ni datang daripada saudara kita yang mengaku dia juga Islam. Tetapi pemikiran dia, ideologi dia menganggap aturan-aturan dalam agama ni menyusahkan dan menyempitkan hidup. Kita kena semayang sampai 5 kali susahnya. Kena puasa kalau 2-3 hari tak apalah ni, sampai sebulan penuh payahnya. Kita cari duit letih-letih, cari harta banyak-banyak, kena bayar zakat, kena bagi kat Baitul Mal, kena bagi kat Amil, kena bagi kat orang lain. Kena sedekah tu, kena sedekah ni. Simpan duit elok-elok baru RM30,000, RM40,000, kena pi Mekah, tinggal balik RM50 dalam tabung. Dia berasa benda ni menyusahkan hidup dia. Sedangkan setiap peraturan yang Allah beri kepada manusia itu ada kebaikan dan hikmah yang tersembunyi. Kadang-kadang sewaktu hidup atas dunia, Allah dah buka pengajaran dan hikmah ni pada kita. Dan ada sebahagian Allah masih sembunyikan. Sampai hari ini kita tak tahu pasal apa Allah suruh kita buat benda ni. Pasal apa Allah perintahkan kita buat benda ni, kita buat saja tanpa kita rasa benda tu menyusahkan kita, walaupun kita tak tahu apa hikmah di sebaliknya. Yang benar, janji Allah akan terbukti di mahsyar kelak. Segala-galanya akan dibuka dan disingkapkan oleh Allah di sebalik segala amalan dan praktikal kita terhadap ibadah-ibadah tadi. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut kita sebagai orang Islam, sebagai pengikut umat Nabi Muhammad, satu contoh yang paling mudah saya nak bawa. Kita antara nikmat terbesar yang Allah bagi pada hari ini ialah dua benda. Satu nikmat iman dan satu lagi ialah nikmat Islam. Apa dia nikmat iman? Nikmat iman ialah kerana kita bertuhankan kepada Allah, kerana kita bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat Islam ialah kita ni beragama Islam. Tetapi poin dia tuan-tuan, untuk menentukan keimanan dan keislaman yang jelas, yang nak meletakkan benarkah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu saya analogikan satu demi satu untuk kefahaman. Hari ini Islam kita benar-benar tulen berkualiti atau sebaliknya? Persoalan yang pertama, adakah hari ini kita Islam kerana nama kita Muhammad? Adakah hari ini kita Islam kerana nama kita Ibrahim ataupun Ismail? Adakah orang yang bernama John? Adakah orang yang bernama Josh? Adakah orang yang bernama Peter? Berkemungkinan juga namanya saja macam Mak Saleh, tetapi akidahnya adalah Islam. Hari ini apa jawapan tuan-tuan? Adakah kita Islam kerana nama kita? Adakah kerana nama Muhammad, confirm dia Islam dan ikut amalan-amalan Islam? Kerana nama dia Muhammad. Oh, dah nama dia Muhammad, mesti orang Islam, mesti semayang punya. Sebab nama pun Muhammad dah. Confirm ke? Tidak, tuan-tuan. Bahkan ada yang nama Muhammad tak solat, ada. Ada yang nama Ibrahim tak bayar zakat, ada. Ada yang nama Ismail buat jahat, Ismail kerbau contoh. Ada macam-macam nama yang melambangkan nama tu nama Islami, dan ada antaranya nama utusan-utusan Allah. Tetapi praktikal perlakuan dalam kehidupan tak sama macam nama dia. Ini membuktikan bahawa Islam yang sebenar kedudukan dia bukan pada nama tuan-tuan. Tetapi kalau nama dia Josh, nama dia Peter, dia seorang Islam yang menekuni ajaran agama. Hari-hari solat, puasa, semayang, buat baik, tinggal benda jahat, amar makruf, nahi mungkar, kita nak kata apa? Itu amalan Islam yang sebenar walaupun nama dia Peter. Jadi di sini nama bukan segala-galanya.
Adakah kita Islam hari ini kerana kita dilahirkan beribu bapakan Islam? Dah bapa aku Islam, dah mak aku pun Islam, confirmlah aku orang Islam. Kita bukan pertikai keislaman dari sudut nama. Kita nak pertikaikan di sini adakah kerana mak kita Islam, bapa kita Islam, kita bakal hidup dalam amalan Islam yang sebenar. Belum, tuan-tuan. Kadang-kadang pak kita tu semayang, mak kita tu semayang, anak belum tentu lagi. Kadang-kadang anak semayang, pak belum tentu lagi. Kadang-kadang pak semayang, mak belum tentu lagi. Jadi kita ni bukan dikatakan Islam yang sebenar hanya kerana beribu bapakan seorang Muslim atau berbinkan kepada seorang Muslim. Adakah kita dikatakan sebagai seorang Islam hanya kerana kita lahir di dalam perkampungan Islam? Semua orang kampung aku tu memang perkampungan Islam pun. Nama kampung pun kampung Islam. Takkan aku tak Islam? Maksud di sini belum tentu lagi dia dapat mengamalkan agamanya dengan sempurna. Tiada jaminan orang yang lahir dalam kampung Islam dia tak langgar perintah-perintah dalam Islam. Bahkan orang dalam kampung Islam mungkin ada yang berjudi. Yang lahir dalam kampung Islam mungkin ada yang berzina. Yang lahir dalam kampung Islam mungkin ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Amalan belum tentu hanya kerana sebab lahir dalam perkampungan Islam. Dan adakah kita dikira Islam hanya kerana pakai baju Melayu, kain sarung dan kopiah? Oh, mesti Islam punya. Dah baju pun Melayu, kain pun sarung, pakai kopiah, takkan tak Islam lagi? Maksud di sini bukan mempertikaikan Islam yang umum. Tapi adakah lagu ni confirm semua orang pakai lagu ni semayang? Kadang-kadang pakai lagu ni nak kebas selipar orang je. Dia main masjid tu selipar RM3, balik selipar RM30. Dia datang masjid kasut RM30, balik kasut harga RM300. Pakai yang lagu mana? Lagu ni juga. Kadang-kadang hak kebah tabung masjid pun pakaian lagu ni juga. Kadang-kadang hak ambil selipar kita tadi, Allahu Akbar sebelah kita tadi. Yang Allahu Akbar sebelah kita, hak itulah yang kebah selipar kita tadi pun. Terutama musim hari raya. Kita berikan contoh ni bukan nak memburukkan suasana, bukan nak memburukkan umat Islam, tapi nak cerita apa yang berlaku. Yang ni berlaku dalam agama, berlaku dalam rumah ibadat, berlaku dalam masjid kita. Sedangkan kita gelarnya sebagai seorang Muslim, saudara kita berpakaian seperti seorang Muslim, hidup dalam taman dan lingkungan orang Islam, tetapi kenapa kejahatan dan keburukan itu muncul? Yang paling jelas kefahaman dan ilmu tentang Islam itu. Orang yang benar-benar bertindak sebagai orang Islam mesti ada keimanan dan mesti ditambah dengan ilmu. Dia benar-benar berilmu dengan Islam dia, dia benar-benar berilmu dengan keimanan dia. Kalau kita kata keimanan, kalau kita kata ilmu, dua ni kita buang, kita akan jadi Islam macam mana? Kita orang Islam, tapi keimanan kita kurang, ilmu tentang agama kita sendiri pun kita tak tahu apa yang jadi. Telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, saya sebut sebelum saya sebut hadis ni, kalau kita risau kehidupan umat Islam hari ini, Nabi 1000 kali risau sebelum Nabi wafat, Nabi 1000 kali bimbang, Nabi 1000 kali gelisah. Bahkan hari ini kalau kita mengambil tindakan tak mau ambil tahu pun, aku tak mau ambil tahulah masalah umat. Biarlah orang, janji aku dapat hidup tenang. Pagi-pagi boleh keluar kerja, boleh cari makan. Hujung minggu ada cuti, boleh bawa anak berjalan, pi pasaraya, pi taman, pi melancong. Gaji-gaji tiap-tiap bulan masuk, alright lah. Orang nak jadi apa pun ikut dia. Ada orang mengambil sikap demikian. Dia tak mau menyusahkan kepala otak dia nak memikirkan masalah saudara dia yang lain. Bagi dia, life must go on. Hidup mesti terus. Ramai mengambil sikap ni. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain?
Kita sebagai seorang Islam, seorang mukmin adalah wali kepada mukmin yang lain. Apa maksud wali? Wali itu penjaga. Wali pengawal. Maksud kita menjadi pengawal kepada saudara kita yang lain. Apa yang kita nak kawal? Bukan kita nak kawal kehidupan dia. Tetapi yang kita nak kawal di sini dalam konteks apa yang disarankan dalam agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ni semua orang Islam, semua terikat dengan peraturan Islam, semua terikat dengan undang-undang dan syariat yang namanya Islam. Bila kita sama saudara mukmin, sama saudara Islam, tidak dapat tidak ada di antara saudara kita mungkin melakukan kesilapan. Al-maklumlah manusia tak maksum. Tapi kita sebagai saudara lain yang melihat kesilapan tersebut atas dasar amar makruf nahi mungkar, pi tegur. Pak Cik Din, kalau ikut pandangan agama, saya pun tak reti mana. Saya pun bukan alim mana. Tapi tengok kepada Pak Cik Din buat ni tak betul ni. Agama marah ni Pak Cik Din. Agama larang ni. Jadi Pak Cik Din kena terima. Dia yang jadi isu sekarang ni, kadang-kadang kita buat salah, orang tegur tu, alhamdulillah. Tapi kita payah nak menerima teguran orang. Tambah-tambah kalau level kita tu lebih tinggi daripada dia. Kita guru besar, yang tegur cuma pakcik gak kita. Pakcik gak sekolah yang tegur. Pak gak tegur aku, aku siapa? Guru besar. Dia bukan kira guru besar, bukan kira Perdana Menteri, bukan kira apa jawatan. Yang diperkirakan kesalahan kita, kita buat salah, orang lain tegur. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin saya tak sedar, mungkin saya tak perasan, mungkin saya tak tahu. Tapi sebab sikap ego, sombong kita tadi. Jadi sebelum tu saya nak sebut, ego ni biar duduk di motor saja, Yamaha ego tu. Jangan kita jangan letak ego ni. Letak ego dia jadi susah. Susah nak terima kebaikan, susah nak terima nasihat, susah nak terima pandangan. Bila kita letak, kita rasa level kita lebih tinggi terutama daripada orang yang tegur kita. Sedangkan kita kena ingat, sama saudara Islam, cacat pada agama akan nampak pada perlakuan kita, tuan-tuan. Hari ini, bila orang nak tengok, bila orang nak teris, bila orang nak tohmah, bila orang nak tuduh, dia tak tengok pada agama. Sebab memang tak ada kecacatan pun pada agama. Isu hari ini, masalah bukan pada agama, masalah pada umat tu. Pemeluk agama tu yang bermasalah. Orang suruh semayang, hak ni tak semayang. Orang suruh puasa, dia tak mau puasa. Agama tak bermasalah, umat bermasalah. Jadi bila orang nak tomah Islam, orang sebenarnya tak tomah ni. Orang tium pada pemasalah-pemasalah tersebut. Islam, tak semayang. Islam, kebah tabung masjid. Islam, tak puasa. Islam, berzina juga. Islam, bunuh orang. Islam, rampas. Islam, curi. Islam, rompak. Akibat tindak tanduk kita tadi, nama agama tercemar. Nama agama tercela. Pemeluk tu yang buat hal, jadi atas dasar itulah kita ada nahi mungkar. Cegah, tegur, tak mau agama kita tercara. Lebih-lebih lagi, kita tak rasa malu ke kalau agama ni dimalukan atas sebab kita? Tuan-tuan tak rasa bersalah ke? Bila orang tuduh, kata semayang, tak semayang juga. Kata yang tak semayang tu, kena atas kita. Kata puasa, tak puasa juga, kita juga. Kata mencuri, kita juga. Kata berjudi, kita juga. Tuan-tuan tak rasa malu ke? Tuan-tuan tak rasa bersalah ke bila agama ditohmah, agama tercalar, agama dikritik sebab tindakan kita? Kita yang tidak mematuhi agama dengan cara yang sebenarnya dan melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi sebab tu ada konsep amar makruf nahi mungkar, kita nak kawal balik. Sebab tu dikatakan seorang saudara, seorang mukmin jadi pengawal dan pelindung. Nak tegur benda-benda tadi. Bukan nak cari masalah. Bukan nak jaga tepi kain orang. Hak-hak orang tu hal orang lah yang kita tak tahu. Ni salah depan mata, kewajipan atas kita tegur.
Dan kewajipan orang yang buat salah menerima teguran, memperbaiki kesilapan. Baik. Bila kata kita tadi tengok kepada Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Nabi sebut dalam sunnah, di akhir zaman nanti apa akan jadi? Empat benda. Tuan-tuan perhati ya. Apa yang Nabi risau, apa yang Nabi peringat ni jadi betul ke tak jadi lagi? Pertama, la yabqal islamu illa ismuhu. Tidak tinggal pada Islam kecuali namanya. Islam di akhir zaman hanya akan tinggal pada nama saja Islam, tetapi peraturan, tetapi syariat, tetapi amalan-amalan yang berkaitan dengan Islam secara total dan sebenar sudah hilang daripada masyarakat. Yang tinggal sekadar nama. Nama itu pun kadang-kadang memalukan dirinya sendiri. Di kampung, mak dah letak cantik Aminah. Mak dah letak cantik Khadijah. Mak dah letak cantik Fatimah. Tapi bila dia berkelana, dia keluar ke kota, nama-nama tadi bagi dia memalukan diri dia. Kerana nama tu dianggap terlalu konservatif, tradisional, klasikal. Sedangkan nama-nama ni, di sebalik nama ni siapa? Tuan punya dia ialah anak Rasulullah. Tuan punya nama ni isteri Rasulullah. Tuan punya nama ni ibu Rasulullah. Dia tak bangga. Bahkan nama-nama ni memalukan diri dia. Lalu ditukarlah nak bagi kemodenan tadi. Yang Khadijah jadi Katie. Yang panggil aku Katie. KL ni bukan kampung. Ampang hang boleh panggil aku Khadijah. Bila pergi KL, aku Katie. Yang Aminah, di Ampang orang panggil Aminah, di KL Amy. Yang Fatimah, Fati. Fati tu bukan kata gemuk dah. Dah Fatimah, Fati. Hak tu bobo boy lah, tukarlah nama apa pun. Maksudnya dia malu. Ada tak umat yang begini malu dengan nama dia? Ya. Terlalu nakkan kemodenan, terlalu nakkan keterselahan, nak tonjolkan diri dia, dia sanggup tukar nama-nama yang indah dan cantik tadi. Tetapi dia letak gelaran-gelaran baru atas diri dia, atas penisbahan dia. Baik, Islam hari ini kita lihat memang tidak secara menyeluruh. Kalau kita ambil konsep-konsep ibadat sekalipun, kalau solat dahulu memang tahap dia tidak menyamai solat zaman ini. Solat dahulu kita tengok di masjid-masjid cukup ramai, cukup banyak, cukup rahmat, cukup tenang. Tetapi hari ini dalam banyaknya yang bersembahyang di masjid, tetapi kita perlu melihat kepada sisi kerohanian. Apa dia sisi kerohanian? Rasa khusyuknya bagaimana? Rasa takutnya pada Allah lagu mana? Masa dia rukuk, masa dia sujud, masa dia keluar daripada solat, bagaimana solat tadi mampu memberi peranan menjadi pengawal dalam kehidupan dan tindak tanduk harian dia. Kalau dulu orang semayang, terjaga akhlak, terjaga agama, terjaga adab. Tapi hari ini orang semayang juga, kadang-kadang agama ke laut, adab ke laut, kesopanan ke laut, tata susila ke laut, muamalah dengan orang ke laut. Sedangkan semayang sama semayang. Ini menunjukkan mutu solat, kualiti solat sudah jauh tertinggal ke belakang berbanding dengan amalan-amalan dan ibadat umat terdahulu. Kita jangan fikirkan tentang soal fiqh semata-mata. Jangan fikirkan soal syariat semata-mata. Bila aku semayang ni memenuhi syarat, memenuhi rukun, sah batalnya selesai. Tidak, tuan-tuan. Yang tu dari sudut fizikal, itu kerja orang fiqh. Tetapi kerja orang tasawuf, kerja kerohanian dan kesufian ialah lebih jauh. Semayang yang terlibat dari sudut syariat, sah batal, rukuk sujud qiyam dari sudut perbuatan tadi, menghasilkan apa dalam solat tersebut? Menghasilkan kekaguman pada Allah, atau bila keluar solat menghasilkan kekaguman pada diri sendiri?
Adakah kita semayang tadi menghasilkan bila kita keluar solat takut hanya semata-mata kepada Allah, atau kita keluar semayang masih lagi ada ketakutan kepada makhluk yang sesama kita? Ini yang perlu diperhatikan. Hasil dan natijah daripada ibadat apapun akan mengembalikan kita kepada Allah. Yang kedua, la yabqal islamu illa ismuhu. Yang kedua, la yabqal quranu illa rasmuhu. Tiada tinggal yang ada pada Al-Quran kecuali hanya tulisan. Quran ada banyak, bahkan dicetak Al-Quran pada zaman ini dengan pelbagai versi, pelbagai color, pelbagai bentuk, pelbagai tulisan, pelbagai cetakan. Makin banyak Al-Quran yang ada pada zaman kita. Tetapi digambarkan oleh Rasulullah cuma tinggal tulisan. Maksudnya, ramai di antara umat Islam yang mengaku kita umat Nabi Muhammad mula mengabaikan Al-Quran. Yakni tak mau duduk dekat dengan Al-Quran, tak mau qari, tak mau berkawan, tak mau bersahabat dengan Quran. Orang dulu-dulu dia tak pernah tinggal Quran. Quran ni menjadi rakan bagi dia, sahabat bagi dia, sebab segala-galanya ilmu itu, pengetahuan itu, maklumat itu, informasi itu ada dalam Quran. Tapi hari ini kita tak menjadikan Al-Quran sebagai maklumat utama. Bahkan kita lebih suka memilih maklumat-maklumat daripada Pakcik Google. Kenal Pakcik Google? Siapa Pakcik Google? Hah? Kenal? Ha, kenal, semua orang kenal Pakcik Google. Bukan Google yang nak menyelam tu, tak, tu Google. Kita ambil daripada sumber yang lain, tak jadi masalah. Tetapi bila kita dekat dengan Al-Quran, apa yang kita nak tengok yang Allah minta dan perankan pada kita dari sudut ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran? Tuan-tuan, selalu saya sebut dan sarankan, kita hari ini, kita sedar, kita manusia biasa, kita banyak dosa. Kita banyak buat salah, kita banyak buat jahat dalam kehidupan. Tetapi satu benda besar yang kita patut bersyukur, Alhamdulillah, dalam jahat kita, dalam buruk kita, dalam tak baik kita, hari-hari mulut kita masih mampu baca Al-Quran. Kita rasa lagi dalam hati nak buka Al-Quran. Kita rasa lagi dalam hati nak belik Al-Quran. Kita rasa dalam hati nak baca ayat-ayat Al-Quran, nak peluk Al-Quran, nak dukung Al-Quran, nak kilik Al-Quran. Kita tidak mahu sampai satu masa Allah menukarkan hati kita berlainan dan berbeza tanggapan kita pada Quran. Jangan sampai kejauhan kita dengan Quran, satu masa Allah letakkan dalam hati kita benci dengan Quran. Jangan sampai satu masa tengok Quran kita rasa nak marah. Jangan sampai satu masa kita tengok Quran rasa meluat. Jangan bila kita dengar orang baca Quran rasa tak seronok, rasa nak pergi marah orang tu, rasa berserabut mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan sampai Allah letak benda tu atas diri kita. Jadi hari ini kalau kita ada kekuatan, ada daya dan upaya, bacalah Al-Quran setiap hari walaupun satu muka surat. Walaupun satu muka surat. Lepas mayang subuh sebelum pi kerja, buka Quran, baca satu muka surat. Ringkas, pilah kerja. Esok kita buat pula. Benda ni dia kena ada kelaziman. Budaya di sini dia azan ke tak azan? Ke kena perhabis azan dulu baru start balik ke? Ke? Terus? Ha, okay, tak apa. Sebab ada yang azan dulu kan? Kita tanya. Dan ada setengah lebih jauh semayang isyak dulu. Semayang subuh lepas semayang. Saya takut sambung lepas semayang tinggal dua baris je lah. Okay, kembali. Al-Quran ni sumber kita. Mana boleh kita kesampingkan? Cuma yang perlu kita lebihkan di akhir zaman, mengambil pengetahuan isi-isi kandungan Al-Quran. Apa sebenarnya yang Allah nak kita buat?
apa perintah-perintah dalam Al-Quran yang Allah nak kita ikut, apa larangan-larangan dalam Al-Quran yang Allah minta kita jauhkan daripada kehidupan. Hari ini kita dalam bahasa Arab satu hal, kita tidak menguasai bahasa Arab dengan baik. Bahkan lebih jauh, kita baca Al-Quran terjemahan sahaja. Bagaimana kita nak menguasai tafsiran Al-Quran? Bukan bermasalah tuan-tuan. Kalau ada kemahuan, ada kerajinan, ada minat, memang Allah akan beri itu semua. Yang penting kita ada kemahuan untuk bergerak dari satu sudut ke satu sudut, dari satu sikap ke satu sikap. Ambil Al-Quran, kita baca satu muka, dulu kita baca saja langkah satu, baca terjemahan Al-Quran. Sekurang-kurangnya daripada ayat yang kita baca, kita tahu apa makna dia. Kalau rajin lagi malam-malam sebelum tidur, satu muka surat di subuh tadi yang baca ayat dan terjemahan, baca tafsir dia. Ayat ni kenapa Allah turun pada Nabi? Zaman bila turun pada Nabi? Musim panas ke dia? Musim sejuk ke dia? Luar kota ke? Dalam kota ke? Berseorangan atau bersama sahabat ke? Waktu siang ke? Waktu malam ke? Jadi kita tahu sebab Allah turunkan ayat ni pada Nabi dan kenapa ayat ni diturunkan? Peristiwa apakah yang menyebabkan ayat ni turun pada Nabi? Bila kita baca, kita lazim Allah akan letakkan minat untuk kita mencari jawapan pada ayat-ayat yang keseterusnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ada sikap manusia ni yang jauh dengan Quran, sampai dia baca Quran pun sekali dalam seminggu ada. Ada yang sekali dalam sebulan ada. Ada yang setahun sekali nak jamah Quran pun payah. Nak jamah Quran setahun sekali pun payah. Kebanyakan kita pergi surau atau masjid, tempat rak susunan Al-Quran paling cantik dan indah. Seolah-olah tak terusik. Tak ada orang nak pergi tarik dia pun, nampak kemas. Mari minggu depan pun kemas juga. Mari tu pun kemas. Kita sangka baik semua yang datang tu dah baca Al-Quran di rumah, sampai mereka tak memerlukan pembacaan Al-Quran di surau ataupun di masjid. Tapi ingat tuan-tuan, malah tak malah kita sampai hari ni ada teknologi yang kita tak payah buka mulut. Siapa tolong baca? Pen tolong baca, betul tak? Kita beli pen harga beratus tu, kita sendiri tak baca pun. Letak je atas ayat tu, pen tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Malahnya kita. Orang lain tolong baca, bukan orang. Pen. Tapi sekurang-kurangnya kita nak duduk dengan Quran, nak dengar bacaan Quran, alhamdulillah. Kita berasa mungkin kita letak sangka baik kita, orang yang guna pen tu dia nak baca sendiri, lidah dia tak fasih. Mungkin baris dia kucar kacir, ayat dia berterabur, makhraj huruf apa. Kita sangka baik dia buat macam tu, dia nak memperbetulkan bacaan dan ayat-ayat tadi. Jadi bila dia dah tera, bila dia dah lancar, dia sendiri akan membacakan Al-Quran tu sebagai satu metod, sebagai satu manhaj pengajaran untuk dia mempelajari ilmu Al-Quran. Ringkas-ringkas. Yang ketiga, masajiduhum yauma idzin amirah walakinnahum kharabun minal huda. Masjid kamu pada waktu itu tersergam indah, walakinnahum kharabun minal huda, tetapi kosong daripada hidayat Allah. Kita dapat saksikan hari ini masjid megah-megah, masjid mewah-mewah, masjid besar-besar, masjid lebar-lebar, masjid dengan segala kelengkapan dan prasana. Kalau masjid tahun 70-an, 80-an, memang jelas di mata kita yang masih hidup, terlalu besar jurang perbezaannya dengan masjid pada abad milenium ni. Betul tak? Hak pakcik-pakcik yang umur 40-50 ni, kita boleh bayangkan masjid tahun 70-an. Aircon jauh sekali lah. Yang ada cuma kipas. Tu pun ada yang tak ada kipas. Harapkan buka jendela dengan sisi angin saja nak bagi berangin. Lagi apa? Lampu. Ada yang lampu cuma sebiji saja kat tengah, terutama macam surau-surau di kampung. Kita hari ini berapa biji? Tuan-tuan pun tak ingat. Hak orang jadi Bilal ke dia tak
Dia tak boleh sebut dengan tepat ni kalau saya tanya berapa biji ada lampu di tengah ruang ni. Tu imam pun tak boleh sebut tepat ni. Sebab bukan kita nak ambil pentau pun benda tu. Tapi nak cakap banyak. Aircon banyak, lampu banyak, bahkan ada bilik pejabat. Dulu masjid, sesaja masjid senang kata. Nak cari pejabat tak ada. Amir jauh sekali, nazir pun jarang-jarang. Tok siak yang berkhidmat pun ada masjid ada, ada masjid tak ada. Kadang-kadang dialah tok imam, dialah jadi tukang sapu, dialah tok siak. Dialah yang menjaga urusan semua masjid. Tapi hari ini semua dah terjaga. Tapi yang jadi isu ialah orang yang datang solat di masjid. Masjid besar tapi safnya besar ke kecil? Safnya kecil. Sebab itu di Jordan dulu bila ada seorang askar Israel bertanyakan tentang jumlah orang yang datang pada waktu solat subuh. Orang sudah semayang, keluar daripada masjid, mereka bersua dengan satu tentera, tentera Zionis, Yahudi Israel. Kamu semayang hari ini berapa saf yang ada? Dua saf. Kalau dua saf masih belum mampu untuk lawan kami. Kalau kamu nak lawan kami, solat subuh kamu mesti penuh satu masjid baru boleh lawan. Seolah-olah di sini menggambarkan betapa tidak bimbangnya mereka dengan saf-saf yang ada pada kita hari ini. Kerana apa? Kerana sedikitnya saf kita, kerana kurangnya saf kita. Kekuatan kita ada di sini, ada di rumah Allah, ada pada saf-saf tadi. Bagaimana kekuatan akan ada, bagaimana kekuatan akan wujud dan terselah, kita sendiri yang tak datang untuk membentuk kekuatan itu. Kita duk bincang, macam mana kita boleh tak kuat? Macam mana kita boleh tak bersatu? Macam mana kita tak boleh berpadu? Sedangkan hari-hari Allah minta bersatu berpadu pun kita tak boleh nak settle. Tak payah keluarlah benda tu kat mulut kita. Hei, tak bersatu sungguh umat Melayu ni. Tak bersatu sungguh umat Islam ni. Berpecah belah sungguh. Kita sendiri tak pernah sampai sini. Tempat untuk bersatu di sini, untuk berpadu di sini, untuk bersilaturahim di sini, untuk bersahabat di sini, untuk tanya khabar di sini. Kita tak settle di sini, tak payah cakap isu perpaduan. Ini kekuatan. Sebab musuh antara paling yang mereka takuti apa dia? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Musuh amat menggeruni amin amin anda. Kerana apa? Kerana sebelum amin tu apa yang diucapkan oleh imam setiap hari di mana-mana saf, di mana-mana masjid, di mana-mana belahan dunia, jauhilah kami daripada kemurkaan Allah. Allah murka kepada Yahudi atau Nasrani? Allah murka kepada Yahudi atau Nasrani? Yang Allah murka ialah Yahudi. Kenapa Allah murka pada Yahudi? Kerana Yahudi ni satu golongan, satu agamawan yang mengetahui kebenaran tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Tu sebab Allah marah, tu sebab Allah murka. Depa tahu cerita sebenar. Depa tahu apa yang betul. Depa tahu mana yang salah tetapi mereka sembunyikan informasi dan maklumat tu bagi cerita hak lain pada orang. Bagi cerita yang tak betul pada orang supaya orang tak beriman kepada Muhammad, supaya orang tak menerima Islam tu sebagai agama dia. Kalau kita punya sifat tersebut hari ini, tak perlulah saya sebut, fahamilah sendiri. Kalau kita hari ini bersikap kita ada ilmu, kita sembunyikan. Kita tahu benda betul, kita tak mau kongsi. Kita tahu benda benar, kita tutup mulut rapat. Biar kita seorang saja tahu, biar orang lain keliru. Biar orang lain tersalah. Biar orang lain terlanjur. Biar orang lain tersesat. Kita nak demikian berlaku kepada saudara kita yang mengaku sebagai Islam. Dan satu lagi, kita minta Allah jauhkan kita daripada golongan yang tersesat. Siapa yang disesatkan? Kris.
Kristian, Nasrani. Mereka telah disesatkan. Macam mana mereka disesatkan sehingga Nabi Allah Isa mereka anggap sebagai anak Tuhan. Trinity. Anak Tuhan pun dia, Tuhan sendiri pun dia, tiga oknum tu. Jenis orang yang sesat ni, dia akan buat banyak benda-benda bid'ah. Kita tengok amalan-amalan keagamaan mereka hari ini benar-benar berpaksikan kepada ajaran sebenar Nabi Isa atau dikreat sendiri. Agak-agak tuan-tuan, ajaran mereka hak buat hari ini Nabi Isa suruh ke tak? Tak ada. Biasa orang tersesat ni, itulah yang dia buat. Renovasi. Renovasi dalam agama. Dia letak benda baru yang sengaja diada-adakan. Sebelum ni tak ada pun. Agama tak suruh lagu ni. Allah tak suruh lagu ni. Nabi tak suruh lagu ni. Rasul tak suruh lagu ni. Tapi mereka create sendiri untuk renovatekan agama, mencantikkan agama pada pandangan mata mereka. Kita minta ni. Kemudian diaminkan. Mereka gerun dengan amin-amin ni. Sebab kita mengaminkan kemurkaan Allah atas mereka, kita mengaminkan ke atas kesesatan Allah atas mereka. Jadi amin ni akan jadi kuat kalau kita juga kuat. Amin ni akan jadi kuat kalau kita juga ramai. Tapi dah amin kita pun satu saf saja. Amin. Satu saf, tujuh orang. Di mana kekuatan? Hak lain tak amin? Kita je amin? Satu lagi salam. Salam yang benar-benar salam dan salam yang kita tebarkan selepas solat. Solat digambarkan kita berbicara dengan siapa? Allah. Berkomunikasi dengan siapa? Allah. Memohon dengan siapa? Allah. Kita baru selesai berkomunikasi, berkolaborasi, berinteraksi dengan Allah. Kemudian habis kita keluar, kita tebarkan salam. Sejauh salam yang ada di sebelah kanan, sejauh salam yang ada di sebelah kiri. Semua ni baru berinteraksi dengan Allah habis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tebarkan salam. Salat. Lepas tu jumpa keluar, salam yang salam itulah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi di akhir zaman Nabi sebut apa? Kamu hanya akan memberi salam kepada orang yang kamu kenal saja. Orang yang kamu tak kenal, kamu tak bagi salam dah walaupun dia tu Islam. Oh, Pakcik Din, Assalamualaikum. Tengok ni, tak kenal. Selisih aku tu. Bahkan di masjid, hak confirm tu, kita rasa lah, kita letak sangka baik kita, confirm yang datang semua Islam. Tapi tu pun dalam masjid, kita hanya bagi salam, hak orang kenal je. Hak datang tu kita kenal, hak tak kenal. Oh. Kadang-kadang duduk senyembang pula, siapa dia ni, kampung mana ni, tiba-tiba main semayang kampung kita. Kita duduk sembang macam tu je. Tapi kita tak bagi salam. Di mana-mana pun kita tak bagi salam kepada orang yang kita tak kenal. Tapi kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal. Nabi dah sebutkan contoh dan sifat di salam kita di akhir zaman. Satu lagi masjid. Kita bila duduk di masjid ni, kita lebih banyak kita panggil iktikaf. Kita disarankan setiap kali melangkahkan kaki masuk ke rumah Allah, niat iktikaf. Ingat tuan-tuan, iktikaf ada dua. Satu iktikaf, apa dia? Ritual. Satu iktikaf actual. Selalu kita buat hak mana? Ritual ke actual? Selalu kita buat hak mana? Ritual. Kita niat iktikaf, masuk, berwuduk, semayang sunat, ritual. Semayang wajib, ritual. Kita baca Al-Quran, ritual. Kita ambil biji tasbih berzikir, ritual. Kita bertahmid, ritual. Kita banyak iktikaf, lepas tu masuk, buat iktikaf ritual. Tapi berapa ramai orang yang masuk iktikaf actual? Apa maksud iktikaf actual? Hari ni payah nak aktualkan masjid yang serba mewah. Kita ambilkan masjid hak dulu-dulu. Kadang-kadang, kita dah 3 jam baca Al-Quran. Kita iktikaf, 3 jam dah ni baca Quran ni. Tapi apa jadi tuan-tuan, bila aktual dikesampingkan,
Tai cicak 3 kilo duduk sebelah, tak ada siapa ambil tahu. Baca Quran dah habis 3 jam, tai cicak, tai lipah, tak ada siapa ambil tahu. Kadang-kadang masuk niat iktikaf ritual berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita masuk berapa puluh ribu dah je. Oh, jangan main-main dengan aku. 10,000 dah ni. 10,000 ritual. Lengguk atas aktual sarang labah-labah penuh, tak ada siapa ambil tahu, tuan-tuan. Lampu lama dah tak berkilat, penuh sarang labah-labah, penuh tai cicak, penuh apa, tak ada siapa ambil tahu. Yang nak ambil tahu bila? Bila tekan suih lampu tak nyala. Masa tu baru nak ambil tahu. Eh ni apa ni? AJK ni lampu sampai tak nyala. Sebelum ni hang tak ambil tahu pun. Bila tekan nyala, tekan kipas berpusing. Seolah-olah AJK tuan punya masjid. Apa-apa kesalahan AJK. Kepala paip pun AJK. Sedangkan masjid, masjid kita sama-sama. Kita patut amalan tawaf kita, kita bawa dalam masjid kita. Tawaf bukan tawaf sebagai ibadat. Apa dia? Connection tawaf tu. Tawaf mana hak pecah-pecah? Tawaf mana hak serepih-serepih? Tawaf mana hak retak-retak? Tawaf mana hak tak menyala? Tawaf mana hak tak keluar ayat? Tawaf mana hak tak berfungsi? Tawaf tu tawaf kita. Dah masjid kita sama-sama. Hak mana kekurangan, pakat cari, pakat bantu, pakat tolonglah. Ah ha, ni bahaya ni, serepih dah ni. Ah ha, kita ni. Ah ha, ni lampu tak nyala ni, tukar. Ni. Kadang-kadang yang jadi paling sadis, tuan-tuan, dalam lingkungan kita yang dekat, kita makan serba mewah, ada saudara-saudara kita yang berlapar di kejiranan masjid kita. Pernah tak kita ambil tahu pasal periuk belanga mereka? Pernah tak kita ambil tahu pasal kehidupan saudara mara kita? Sedangkan mereka berada pada lingkungan masjid, mereka berlapar anak beranak. Tak cukup makan, tak cukup duit, tak cukup rezeki. Aktual jarang kita buat, kecuali ritual semata-mata. Dan yang terakhir, paling hot, paling panas. Wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Dan ulama kamu pada masa itu adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah kolong langit. Allah kata sejahat makhluk ni bukan orang biasa. Allah cakap sejahat-jahat makhluk, Nabi cakap, sabda Nabi ni, wa ulama'uhum, ulama-ulama kamu, syarrun nas, sejahat-jahat manusia, tahta adimis sama, di bawah kolong langit. Wa minhum takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Daripada ulama-ulama inilah keluarnya fitnah, dan fitnah itu juga akan kembali kepada mereka. Kalau dahulu ulama-ulama adalah pusat rujukan, pusat pertanyaan, pusat penyelesaian masalah, punca orang bertanya masalah hukum, punca orang bertanya masalah syariat, masalah keagamaan, semua rujuk kepada ulama. Orang pi cari ulama, orang pi cari tok guru, orang pi cari ustaz, orang pi cari doktor tu, doktor ni, ke arah keagamaan. Tapi hari ini digambarkan oleh Rasulullah sejahat-jahat makhluk. Kenapa? Sebab daripada ulama tu dah keluar fitnah. Apa fitnah yang dikeluarkan oleh ulama? Kadang-kadang berbentuk fatwa. Fatwa yang diberikan oleh ulama, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tidak menepati kefatwaan konteks yang sebenar. Yang menyebabkan fatwa ini dikritik, fatwa ini dikondem, fatwa ini tidak mahu diikuti oleh masyarakat. Bukan sahaja fatwa yang dikondem, kadang-kadang tuan tubuh kepada pemberi dan pengeluar fatwa juga dikondem dan dikritik. Atas alasan-alasan, atas sebab-sebab, atas reason-reason tertentu, biarlah cerita tu.
Dan kadang-kadang daripada ulama keluarnya fitnah. Kenapa? Kerana sesama mereka bercakaran. Kerana sesama mereka saling menyalahkan. Kerana sesama mereka sering berkhilaf. Kerana sesama mereka memainkan isu-isu furuk tak pernah berhenti. Ditambah dengan ideologi yang dibawa, ditambah dengan pemahaman yang dipegang, ditambah dengan aliran yang dianuti, lagi memecah belahkan suasana yang ada di antara ulama. Kenapa? Ulama ni tuduh ulama ni salah. Ulama ni tak puas hati, tuduh ulama ni tak betul. Hani pula tuduh hani lagu ni, hani pula tuduh hani lagu ni. Hani tak berhenti tomah hani, hani tak berhenti caci hani. Orang biasa ke ni? Dah, sama-sama ulama, sama-sama ustaz. Berlaku tak tuan-tuan? Kuat sikit saya nak dengar, berlaku ke dah? Memang berlaku. Yang penting siapa yang pening? Siapa yang pening tuan-tuan? Orang macam tuan-tuan lah pening. Ni haduk bergaduh ni ulama, haduk bergaduh ni ustaz. Aduh sakit kepala. Patut kita yang bergaduh. Ulama bagi panduan, ulama bagi petunjuk. Ni depa yang lagu ni, kita nak cari siapa? Bila berlaku lagu ni, terkesanlah benda tadi. Akibat berpegang dengan ideologi dia yang paling betul, menyalahkan ideologi orang lain. Menyebabkan rasa kefahaman dia paling benar, dia menyilang kefahaman yang dipegang oleh orang lain. Dia rasa dia paling betul, dia menyalahkan pendapat orang lain. Tidak ada sikap keterbukaan. Tidak ada sikap toleransi. Tidak ada sikap kasih sayang. Bahkan fitnah yang dikeluarkan tu akan kembali pada mereka. Dah mereka tomah orang, orang pun tak boleh duduk diam. Orang tomah dia balik, tak boleh pakai dia ni. Tak boleh pakai ustaz ni. Tak boleh pakai hak ni. Tak boleh pakai hak ni. Tambah-tambah isu lagi, kalau kita dalam kuliah suka buka dan dedah aib dan sebut nama orang. Perlukah demikian? Oh, kalau dia ni tak boleh, kalau nama ustaz ni tak boleh, kalau hak ni lagu ni, kalau hak ni lagu ni. Perlukah? Kita nak ajak orang ke arah kebaikan. Kita nak ajak orang melaksanakan Islam secara sempurna. Buat apa benda-benda tadi? Cukup kita menyedari bahawa kita ni Allah bagi kelebihan, keistimewaan dan ada juga kekurangan dan kelemahan kita. Bila kita sebut kelemahan orang, ingat lemah kita juga akan disebut oleh orang lain. Lepas tu bila nak selesai? Lepas tu duduk bergaduh. Bila bergaduh, orang tak akan angkat dah kebaikan. Orang bergaduh ni, bila bergaduh dua orang, dia cerita buruk ke cerita baik? Bila kita angkat kebaikan, contoh kita kata, alah, leceh ustaz ni. Dia tak akan ustaz tu datang balas, bagus sungguh ustaz ni. Tadi orang duk pangkah dia, orang duk hina dia, dia mari balas, bagus ustaz ni. Memang cemerlang sungguh ustaz ni. Tak akan keluar lagu tu tuan-tuan. Dia akan balas pangkah juga. Pangkah sama pangkah sampai kalau gasing, pecah. Kita nak tunggu perlu gasing kita. Kan kita nak beradu mana gasing siapa paling ligat, gasing siapa paling tahan lama. Aduh, letih. Last kali kita jadi macam gasing. Pusing, duk pening kot tu. Sampai bila nak berakhir ni? Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Tapi kita sekali-kali tak pernah meletakkan kita yang terbaik. Tapi kita nak jadi yang terbaik. Kita tak pernah kata kita yang paling alim. Tapi kita nak jadi manusia yang alim. Kita tak kata kita hebat. Tapi kita hidup sentiasa nak menjadikan diri kita seorang yang hebat. Itulah tuntutan-tuntutan dalam agama untuk meraih apa yang ditaklankan oleh Allah atas kita, khaira ummah. Macam mana taklan sebaik-baik ummah boleh berlaku benda-benda macam ni? Kerana apa? Ilmu dan pendidikan kita. Kadang-kadang sebab sistem dualism. Tahu tak sistem dualism dalam agama? Kita dah lama dipisahkan oleh sistem ni, iaitu ada sistem yang berteras dan berarirkan agama dan ada sistem yang berteras dan berarirkan kepada kita sebut akademik. Hari ini dia akan terbukti bila kita sebut saja, kalau sebut ustaz aliran mana tuan-tuan?
Letak saja nama ustaz agama ke akademik. Orang terus kata aliran agama. Mufti agama ke akademik. Orang nampak terus agama. Doktor orang nampak akademik. Ahli sains akademik. Ustaz agama. Ahli fizik akademik. Ini dualism. Bagaimana sebenarnya kita nak menyatukan kembali kedua-dua kekuatan ini? Inilah integrasi yang sudah lama dipisahkan sedangkan benda ni bersatu sejak dulu. Kita lihat pada abad paling hebat zaman dinasti Abbasiyah. Zaman dinasti Abbasiyah adalah antara kurun-kurun yang terbaik yang menghasilkan jumlah bilangan ulama yang cukup ramai. Juga melahirkan ahli-ahli akademik, saintis-saintis, ahli-ahli fizik, ahli-ahli botani, ahli-ahli sejarah yang berkaliber. Kerana apa? Adanya integrasi. Maksudnya bila kita mempelajari kehidupan ahli-ahli akademik pada zaman dinasti Abbasiyah, sebelum mereka benar-benar menjadi ahli akademik yang terbilang, sejak dari kecil dan awal remaja mereka, apa ilmu yang mereka pelajari dulu? Al-Quran, tuan-tuan. Hafal Quran. Belajar hadis. Belajar fiqh. Belajar tauhid. Baru mereka pergi kepada bidang-bidang akademik mereka. Kajilah sejarah hidup mereka. Di awal remaja belajar Quran dengan guru ni, belajar hadis dengan guru ni. Walaupun kita kata bukan tahap yang sama dengan ulama-ulama. Tapi bila dah mereka integrasikan ilmu awal tu, tauhid, fiqh, Quran, hadis, baru mereka belajar sains. Baru mereka belajar sejarah. Baru mereka belajar ilmu fizik. Baru mereka belajar ilmu kimia. Dan bila mereka belajar ni, integrasi dia tak pecah. Sebab apa? Bila mereka belajar ilmu akademi, mereka tak tinggalkan apa yang ada di depan. Iaitu menghubungkan ilmu yang dipelajari dengan atas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam mana-mana buku atau kitab, sekurang-kurang ada tiga tempat. Muqaddimah, di tengah dan di belakang. Mukaddimah tu sebelum start ilmu yang mereka nak tulis, ilmu yang mereka nak hasil dan karyakan, mereka cerita dulu tentang Allah, tentang agama. Pi ilmu depa sampai tengah peringat balik. Pi last sekali menghubungkan kembali ilmu yang mereka ada ni dengan Allah. Maksudnya Allah, agama tak pernah putus dalam mana-mana ilmu akademik. Integrasi itu wujud. Boleh faham? Tapi hari ini bila kita belajar sukatan-sukatan pelajaran di sekolah, integrasi itu wujud atau sudah terpisah? Kalau hari ini anak kita belajar matematik, nak dengar cikgu sebut perkataan Allah dengan Rasul sekali pun tak akan pernah keluar. 3 campur 3, 4. 3 kali 3. Sampai habis waktu pun tak pernah dengar perkataan Allah, perkataan Muhammad, perkataan Islam. Kalau ajak PJ pun, okay, angkat kaki kanan, lipat tangan kanan, tak ada juga. Bila nak dengar Allah dan Muhammad, mata pelajaran pendidikan Islam. Nampak tak dualism berlaku? Jadi integrasi tak ada. Bila integrasi tak ada, bagaimana kita nak memalingkan semua ilmu tu kepada pemunya dia? Walaupun kita katakan matematik akademi, Inggeris akademi, tapi ilmu tu ada pemilik dia, Allah. Tambah-tambah lagi, kalau yang cikgu Islam pun tak mampu nak integrasikan, cikgu non-Muslim ajak matematik, cikgu Inggeris, cikgu non-Muslim ajak Inggeris, lagilah tak akan keluar. Yang paling banyak boleh kita integrate ialah ilmu sains tu. Paling banyak belajar alam semesta, boleh kait matahari, bintang, bulan, pokok-pokok, haiwan-haiwan, binatang-binatang, tanah, bukit, bukau. Tapi kalaulah tak ada semangat integrasi Islam dan semangat keislaman untuk integrasikan ilmu tu, memang tak akan keluar. Yang keluar sains sungguh-sungguh. Anda ingat benda ni tak penting ke? Penting, tuan-tuan. Sebab kita ada dua jenis ilmu. Pertama kita panggil revealed knowledge.
ilmu yang diwahyukan, ilmu yang ditanzilkan. Itulah kita belajar Quran, kita belajar hadis, kita belajar fiqah, kita belajar syariat. Segala ilmu yang berkaitan dengan agama, revealed knowledge. Tapi satu lagi dia ada acquired knowledge. Ilmu yang kita cari daripada apa? Daripada kajian, daripada penelitian, daripada analisis, daripada kajian, daripada pemerhatian dan sebagainya. Yang inilah kita panggil ilmu sains moden. Ada sains kemanusiaan, kita panggil sejarah, kita panggil sosiologi, kita panggil psikologi, kita panggil manajemen, pengurusan dan pentadbiran. Ada juga sains tabii yang kita panggil sains fizik, kimia, biologi. Ada dia panggil sains komunikasi zaman kita ni, zaman internet. Jaringan tu, jaringan ni, communication tu, communication ni, pusat tu, pusat ni, satelit tu, satelit ni. Zaman dulu, barat berada pada zaman dark age, zaman gelap. Ilmu-ilmu ni ada pada kita. Integrasi ni kemas, menjadikan tamadun kita hebat. Tapi last sekali tamadun ni berkubur akibat serangan daripada Baghdad, dijatuhkan oleh tentera-tentera Mongol. Bukan di sini, di sini. Mongol, keluarga Ilkhan nanti, Ilkhan, Kublai Khan ke, apa Khan ke, tu adalah keluarga Ilkhan, Mongol Tatar. Runtuh sampai khalifah dibunuh. Sadisnya kematian khalifah. Sebab sebelum khalifah dibunuh tu, mereka sebenarnya nak ikat khalifah, nak pijak khalifah dengan kuda. Tentera-tentera mereka naik kuda, khalifah yang diikat dibaringkan, nak pijak kaki-kaki kuda atas khalifah sampai mati. Tapi mereka ada terdengar, ni satu riwayat, pesanan daripada orang-orang di Baghdad ni, jangan sampai sesekali darah khalifah tumpah atas bumi Baghdad. Kalau tumpah ni, dia panggil satu benda yang, pernah dengar tak istilah Pandora Box? Pandora Box. Apa dia Pandora Box? Pandora Box ni banyak pengertian, banyak pemaknaan, banyak pemahaman. Salah satu saya nak bawa, Pandora Box ni jangan sebut benda yang sensitif. Pandora Box ni macam ni lah, kalau kita pergi Iran, jangan cerita, jangan sebut pasal Syiah. Dia dianggap Pandora Box lah di sana. Kalau kita hari ni, Pandora Box orang Melayu apa dia? Jangan cerita ketuanan Melayu, jangan duk bangkang raja-raja Melayu, jangan cerita nak jatuhkan raja Melayu, dia akan jadi Pandora Box. Benda tu akan jadi sensitif, dia akan melonjak meluap. Jadi salah satunya, kalau jatuh saja darah ni, maksudnya orang akan bangkit. Jadi cara dia bubuh khalifah dalam apa? Dalam kapet, dalam permaidani. Ikat khalifah, gulung-gulung dalam kapet, pakat pijak. Bila pijak, mati pun darah tak jumpa ke tanam. Sedih tuan-tuan. Berakhirnya dinasti Abbasiyah. Naik Andalusia di Spanyol. Kita ada Granada, kita ada Sevilla, kita ada Cordova. Besar. Masa inilah pelajar-pelajar daripada barat mula datang berkerumun. Belajar di universiti-universiti di Andalusia, universiti-universiti di Cordova. Akibatnya mereka bawa balik ilmu tadi dan mereka integrasikan ilmu tadi dengan disiplin-disiplin dan amalan Islam. Kemudian hari ini, apa yang jadi pada mereka, apa yang jadi pada kita? Dulu mereka jadi makmum, kita jadi imam kepada ilmu tu, lah ni kita jadi makmum pula kepada mereka. Bukan sahaja makmum kepada peradaban barat, bahkan makmum kepada renovasi dan kreativiti mereka. Dulu kita pencipta, lah ni kita pula pengguna kepada ciptaan-ciptaan barat. Mereka guna buat benda tu ilmu siapa? Ilmu kita. Mereka bawa balik ilmu tu, mereka bersungguh. Sebab dengan ilmu itulah kita mampu bangkit. Ilmu itulah kita ada tamadun. Ilmu itulah kita ada dinasti. Mereka bina balik ketamadunan dan keilmuan dan pendidikan mereka dengan ilmu yang sama, tapi kita dah pecahkan.
Akhirnya aliran agama dengan konservatif, tradisional dan klasikal dia, aliran akademik dengan cara mereka sendiri. Hari ini hak mana hak teras, hak mana hak elektif? Hak kita jadi apa? Agama jadi teras ke elektif? Ada dalam UPSR tak? Tak ada. Maksudnya bukan teras, elektif, pilihan saja. Tak mau ambil pun tak apa. Yang penting BMA, yang penting matematik A, agama E pun 6A juga. Okey, boleh faham? Tak ada masalah. Kita tak bimbang tahap UPSR. Tapi yang kita bimbang kehidupan sehari-hari, bila makin remaja, bila makin membesar, bila mereka punya anak-anak dan ahli keluarga, bagaimana mereka nak bawa pelaksanaan dan praktikal agama yang sebenar dan syumur ni dalam kehidupan? Pertanyaan cukup mudah. Kalaulah ditakdirkan Rasulullah hadir dan datang kembali semula ke dunia pada hari ini, agak-agak bila Rasulullah tengok kita isteri dan anak-anak, Rasulullah senyum ke buat muka masam? Kalaulah Rasulullah datang tengok kita, tengok isteri, tengok anak-anak, Rasulullah senyum, alhamdulillah. Kita takut Rasulullah tarik muka masam? Ni adalah pertanyaan, bukan pertuduhan. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kita hidup macam mana hari ini? Sesuai dengan tuntutan agama ataupun sebaliknya? Bila kita langkahkan kaki ke tempat kerja, bagaimana kita memulakan kerja? Bagaimana dedikasinya kita di tempat kerja? Bila Rasulullah datang, Rasulullah senyum atau sebaliknya? Bila kita bermuamalat sesama saudara kita, cara kita layan jiran, cara kita layan tetamu, cara kita layan sahabat, Rasulullah tengok senyum atau sebaliknya? Bila Rasulullah tengok kita menghabiskan masa-masa luang kita, di mana arah-arah dan tempat kita menghabiskan masa tersebut, Rasulullah akan senyum atau sebaliknya? Bahkan lebih jauh melihat kepada amalan dan ibadat kita, Rasulullah akan senyum atau sebaliknya? Perkiraan tu tanya dalam hati, tanya dalam diri kita masing-masing. Bukan nak membuat pertuduhan kepada sesiapa. Andaian, andaian, andaian. Agak-agak senyum atau sebaliknya? Sama ada kita ikut, kita tak ikut, kita follow atau tak follow, Rasulullah sentiasa risaukan kita. Kita sayang ke kat dia, kita tak sayang ke kat dia, Rasulullah tetap sayang kita. Kita rindu ke kat dia, kita tak rindu ke kat dia, Rasulullah tetap rindukan kita. Kita gelisah atau tak gelisah tentang Nabi, Nabi sentiasa gelisahkan kita. Perbezaan jurang dia, langit dengan bumi, bagaimana rindu kasih cintanya Nabi pada umatnya berbanding dengan kita hari ini rindu kasih dan cinta pada Nabi. Nabi tak akan pernah rasa tenang sampailah umatnya yang terakhir masuk syurga. Bahkan duduk dalam syurga, dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah cari lagi yang ada ni neraka tu, kalau boleh dengan syafaat dia nak keluarkan sebahagian daripada penghuni-penghuni dan ahli neraka agar masuk ke syurga. Sayangnya dia pada umatnya, sayangnya dia pada kita. Tapi agak-agak kalau kita ditempatkan di situ, dah masuk syurga, kita nak fikir lagi tak pasal orang lain? Boleh. Janji aku dah masuk syurga dah. Orang tu tak masuk ke, orang ni nak masuk ke, bakal masuk ke, nak ditarik keluar ke? Bukan kerja kita. Kerja kita, alhamdulillah, Allah masukkan dalam syurga. Tapi Nabi tidak. Tapi kita hari ni ingat Nabi tahap mana? Rindu Nabi tahap mana? Sayang Nabi tahap mana? Kasih Nabi tahap mana? Sampai berani kita nak klaim kita adalah umat Muhammad. Umat Muhammad secara umum saya sebut dah di depan tadi memang real. Tapi kita nak pi kepada wacana pengkhususan umat Nabi Muhammad yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesetiaan dan ketaatan serta mengamalkan segala sunnah-sunnahnya dengan sebaik dan sesempurna mungkin. 9 dah.
boleh pergi lagi ke boleh berhenti? Kalau nak semayang pun tak apa, nak pergi lagi pun tak apa. Kalau orang sini tak biasa, ustaz, orang sini memang 8:30 kena berhenti dah. Ustaz dah memang terlebih dah setengah jam, saya berhenti tak ada masalah. Bolehlah sikit lagi, ya? Sikit lagi, last sekali. Bila kita ingatkan benda-benda macam ni, suka saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ambillah masa, ambillah nikmat umur yang Allah bagi pada kita. Sebab mati ni bukan syarat dia sakit. Kadang-kadang kita yang sihat pi melawat orang di hospital yang sakit, yang sakit tu tak mati-mati, kita pula balik ni mati. Bukan syarat dia tua. Kadang-kadang orang tua hak 70 tak mati-mati, kita hak baru 30 nak hak 40 meninggal. Jadi masa kematian tu bukan di tangan kita. Sebab kita tak tahu bila nak mati, sebab itulah kita kena memperbanyakkan dan membuat persediaan atas ibadah-ibadah dan amalan-amalan kita, terutama hal yang berkaitan dengan akidah. Akidah nombor satu mesti betul. Pemahaman tentang Allah tu mesti kenal Allah dengan pemahaman yang sebenar. Apa hak Allah atas hamba dia? Apa hak hamba atas zat Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu kena ada ilmu tadi. Kalau setakat sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita baru Islam. Tapi keimanannya di mana? Ilmunya tentang Allah tu di mana? Siapa dia Allah yang kita syahadahkan tu? Kena kenal betul-betul. Siapa dia Rasul yang kita syahadahkan tu? Siapa dia Muhammad yang kita syahadahkan tu? Hak tu perlu kepada keimanan, perlu kepada keilmuan. Kita kena kenal siapa itu Allah. Apa dia nama-nama Allah? Apa dia perbuatan-perbuatan Allah? Apa dia sifat-sifat Allah? Yang zat Allah jangan kacau. Bila kita belajar sifat 20 itulah dia satu ilmu untuk bersangka baik dengan Allah, supaya dengan sifat 20 tadi kita tidak memacam manakan Allah. Ingat, jangan sekali-kali letak dalam kepala, letak dalam otak memacam manakan Allah. Agak-agak Allah besar mana? Mungkin besar ni, mungkin lagu ni. Allah ni leper ke bujur ke? Benda tu cantah buang terus. Allah tu duduk atas ke, duduk bawah, duduk tepi ke, duduk sudut ke? Cantah terus. Allah tu berjisim ke, beranggota ke, bertempat tinggal ke? Cantah terus. Hak apa saja terfikir, bagaimana Allah, macam mana Allah, itu yang kita nak buang. Hak tentang zat dia, jangan fikir. Jangan fikir. Hak kita nak belajarnya, sifat-sifat dia. Hak kita nak belajarnya, nama-nama dia. Hak kita nak belajarnya, perbuatan-perbuatan dia. Tapi sampai hari ini, orang nak bergaduh lagi tak pasal isu ni? Bergaduh. Sebenarnya tak perlu bergaduh. Nak bergaduh pasal apa? Kalaulah di sisi ini Allah Maha Besar, adakah di sisi kita Allah jadi kecil? Tak, Maha Besar juga. Allah Maha Melihat, hak ni pun Maha Melihat. Hak ni Maha Mendengar, hak ni pun Maha Mendengar. Kita tak perlu isukan, tak perlu pergaduhkan, tak perlu khilafkan. Yang kita perlu bergaduh, yang kita perlu khilaf, bagaimana hidup kita ni nak dapat rahmat dan redha Allah tu. Bergaduh kita hari-hari, bergaduh kita tiap-tiap minit, tiap-tiap jam ni, dapat rahmat, dapat redha ke? Betul, kadang-kadang pergaduhan ni nak membetulkan kesilapan, nak membetulkan pemahaman, nak membetulkan persepsi. Tetapi sebenarnya kita ambil hal lebih mudah, tanpa perlu memayah-mayahkan keadaan, tanpa perlu memperpanjang-panjangkan masalah. Kita ambil yang umum, kita ambil yang mudah difahami, kemudian kita ni hidup untuk apa? Untuk gapai redha, untuk gapai rahmat, untuk gapai penerimaan Allah atas kita sebagai seorang hamba.
Kadang-kadang kita malasnya macam ni, gaduh dah. Pandangan ini begini, pandangan ni begini. Ha ni memang imam ni berkata demikian, tapi semayangnya tak juga. Pandangan yang lebih tepat, kau mengatakan begini, puasanya tak juga. Mengikut pendapat yang paling sah, mengikut pendapat oleh ni, negara ni, zakat tak keluar juga. Boleh faham tak maksud dia? Bergaduh kau-kau punya. Ibadat kadang-kadang terlepas, ibadat kadang-kadang tertinggal. Perbahasan ilmu semata-mata, tapi amalan dan praktikal jauh daripada realiti dan fakta kehidupan yang sebenar. Jadi saya harap perkongsian pada malam ini dapat membuka mata, membuka minda dan pemikiran kita. Bukan mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, tetapi pengkisahan malam ini lebih merujuk dan menjurus kepada kita nak up balik, nak memotivasikan dan memuhasabah diri kita sendiri, supaya kita berfikir dengan wacana tajuk tadi, benarkah kita umat Nabi Muhammad yang hidup kita hari ini benar-benar berpaksikan, bertongkatkan kepada syariat dan pelaksanaan sunnah-sunnah Nabi dengan cara yang sebenar dan sesempurna mungkin. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum saya berakhir, ada sedikit iklan. Kebetulan nasib tuan-tuan baik, geng Pulau Pinang turun malam ni. Ni ada buku. Sebenarnya ni buku kedua saya selepas Konspirasi Babylon. Itu habis dah. Ni buku kedua bertajuk Mesayah Osmaniyah. Sebab-sebab kejatuhan sebenar khilafah ataupun dinasti Turki Osmaniyah. Ada konspirasi Yahudi, ada campur tangan Rothschild dan satu kumpulan secret society yang disebut Donmo. Donmo ni hidup sampai sekarang. Jadi dalam ni hak sebenarnya isu paling besar ialah Yahudi yang menyamar jadi seorang Muslim. Duduk dalam pentadbiran, duduk dalam pengurusan kekhalifahan, dialah yang banyak mengkucar-kacirkan keadaan. Jadi tuan-tuan boleh baca dan tengok isu-isu sebenar apa yang berlaku di sebalik kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah. Harga RM25. Tak ada paksaan. Taklah kata cekik ke kalau tak beli, tak tumbuk ke kalau tak beli, tak. Ini terbuka, tuan-tuan berminat ada di luar dengan harga RM25. Ni cetakan ke berapa dah? 4 kalau tak silap. Kita dah habis cetakan pertama, habis cetakan kedua, habis cetakan ketiga, ni dah cetakan yang keempat. Jadi berminat tuan-tuan boleh dapatkan di luar dengan harga tadi RM25. Sekian, terima kasih.